Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng L di sini. Oke, ini adalah tablet Fan Edition dari Samsung. Buat kalian yang merasa Tab S9 itu terlalu overpower, buat kalian yang pakai tablet mungkin cuma buat gitu-gitu aja, tapi kalau misal pakai yang seri A, itu terlalu kentang. Nah, kali ini Samsung tuh ngasih opsi dengan experience yang nggak jauh beda sama S9 series, tapi itu punya harga yang lebih bersahabat. Nah, kenalin, ini adalah Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus, bagian dari Tab S9 Fan Edition series milik Samsung yang hadir dengan dua pilihannya. Ada yang biasa dan ada yang plus. Buat varian jaringannya sendiri, ini juga dibagi dua lagi, di mana ada yang Wi-Fi only dan ada yang udah 5G. Buat S Pen sendiri, ini udah ada di dalam box ya, dan buat peletakannya ini bisa di samping kamera atau sejajar sama kameranya. Sementara buat keyboardnya, ini tuh kalian harus beli secara terpisah. Untuk keyboardnya sendiri dia sama ya, kayak yang ada di Tab S9 series, jadi tuh nggak perlu bingung kalau misal kalian cari nggak ada yang buat Tab S9 FE. Untuk back covernya ini juga udah bisa menutupi bagian S Pen-nya nih dengan sempurna, jadi tuh nggak perlu takut kalau misal S Pen bakalan lepas dan hilang. Oke, kalau buat desain sendiri, Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini tuh punya body flat dengan pakai material aluminium. Bodinya ini solid dan mantep banget ya buat dipegang. Untuk varian Plus ini punya bobot di 628 gram ya. Emang agak berat karena wajar layarnya ini juga gede buat yang emang cari tablet berukuran besar. Ditambah kalau misal kita tambahin aksesoris keyboardnya, ini bakal punya bobot yang kurang lebih ada di 1156 gram atau 1 kg lebih sedikit. Tablet ini tuh udah punya IP rating IP68 yang artinya dia tahan sama debu dan air. Jadi aman lah ya kalau misal nggak sengaja kecemplung kolam, kena hujan gitu, atau misal lagi di jalan nggak bawa payung atau jas hujan, kalian juga nggak perlu khawatir tabletnya bakalan rusak. Kalian cukup khawatir aja sama baju kalian yang bakalan basah. Saat di posisi horizontal atau landscape, di sisi atasnya ini ada tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner. Ada tombol volume, dua buah lubang mic, dan SIM tray slot yang isinya ini ada slot buat naruh satu nano SIM dan satu micro SD tambahan. Di sisi kanan ini ada grill speaker dan lubang charging USB-C. Di sisi kiri ada grill speaker lagi dan lubang mic lagi. Sementara itu di bagian bawahnya ini tuh ada dua pengunci dan pin magnetik yang buat nyambungin ke keyboard. Buat kamera bagian depan sendiri ini cakepnya dia ada di tengah ya saat posisi horizontal. Jadi prinsip pakainya itu mirip kayak pakai laptop. Jadi saat kita video call, mata kita tuh nggak akan jereng ke samping dan ini jelas lebih bagus karena kelihatan natural. Untuk kamera depannya sendiri ini tuh punya resolusi 12 megapiksel ultra wide angle yang benar-benar lebar ya, dan kita tuh bisa pakai buat rame-rame. Oke, ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus. Dan ini itu direkam pakai resolusi 4K 30fps. Dan ya, nanti bakal aku kompres ke Full HD 30fps karena menyesuaikan resolusi YouTube di kuliah sore yang masih Full HD 30fps. Tapi ya, aku mau nunjukin aja kalau dia tuh bisa ngerekam video 4K buat kamera depannya. Lensanya ini juga lebar karena ini lensa ultrawide, jadi bagian samping-sampingnya itu ada distorsinya pastinya, tapi ini bisa dipakai buat rame-rame. Dan ya, kamera depannya ini itu cukup berguna lah, cukup fungsional kalau misal kita pakai buat meeting group gitu ya. Oh ya, by the way, ini aku mic-nya langsung dari tabletnya ya, jadi aku nggak pakai mic eksternal tambahan. Ini langsung dari tabletnya, dan di sini itu mic-nya kalau nggak salah ada 4, 2 di bagian atas, 1 di bagian kiri, dan 1 di belakang ya. Jadi untuk kualitas suaranya seperti ini yang direkam langsung pakai Tab S9 FE Plus ini. Oke, gitu aja buat kamera depannya. Nah, sementara itu buat kamera di bagian belakang, ini ada dua. Kalau kalian beli yang varian non-plus, itu tuh cuma satu aja. Di sini ada dua ya, ada kamera utama dan ada kamera ultrawide yang masing-masing itu punya resolusi 8 megapiksel. Ya, sejujurnya selama aku pakai tablet, kamera ultrawide di bagian belakang ini nggak pernah kepake ya. Cuma kalau kamera utama, ini sih lumayan kepake, mungkin buat foto dokumen. Tapi di penggunaanku, kamera ultrawide bagian belakang itu agak useless. Beda kayak kamera ultrawide di bagian depan yang benar-benar kepake. Oke, lanjut, kalau buat layar, Tab S9 FE Plus ini tuh punya layar berpanel IPS. Resolusinya 2560x1600 pixel dengan rasio 16 banding 10 dan punya ukuran layar yang ada di 12,4 inci. Ini ukuran layar besar yang pas banget ya buat produktivitas. Layarnya ini udah punya refresh rate 90Hz dan dia udah support S Pen. Untuk penggunaan S Pen-nya sendiri ini udah asik banget buat dipakai nyatat atau gambar. Ini aku rasa nggak ada masalah dan ini udah cukup responsif, jadi pengalaman pakainya
oke banget. Oh ya, beberapa kali aku coba tablet ini buat nonton Netflix atau nonton bola. Ya cukup enak lah daripada nonton di layar HP yang notabene punya layar yang lebih kecil. Apalagi kalau dibawa keluar kan, tablet tuh bisa jadi hiburan juga. Nggak melulu bawa tablet itu harus produktif aja. Next, kalau buat performa, Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini itu dibekali dengan chipset Exynos 1380 yang punya fabrikasi 5 nanometer. Buat chipsetnya ini sendiri sama kayak yang dipakai di Samsung Galaxy A54 ya. Jadi emang chipsetnya ini tuh chipset kelas mid-range yang performanya harusnya udah mencukupi banget buat segala macam kebutuhan. Untuk storage sendiri terbilang lega dengan RAM yang ada di 12GB dengan internal storage yang ada di 256GB. Kalau misal 256GB dirasa kurang, tenang aja karena tablet ini tuh ada slot buat micro SD tambahan. Untuk aktivitas harian macam nonton, coret-coret, nyatet, atau misal yang agak beratan dikit kayak edit foto dan video, ini tuh masih aman banget. Masih bisa banget lah buat dilakuin. Untuk gaming sebenarnya agak kurang serak sih main game di tablet segede ini. Tapi daripada kalian penasaran, ya udah langsung aja kita coba. Mobile Legends ini bisa dapetin settingan ultra dengan refresh rate super. Cuma ini aku pakai settingan standarnya yaitu high-high. Selama main ini aman banget buat dapetin 60 fps rata tanpa kendala sama sekali. FPS juga jarang drop dan selama aku main ini aku cukup puas sama performanya. Lanjut, kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth High sampai HD High. Jadi FPS yang didapat mentok cuma bisa di 30 FPS aja. Pas coba main, ini selalu dapetin mentok di 30 FPS, stabil dan nggak pernah aku rasain stutter sama sekali. Jadi harusnya sih ini udah aman. Ditambah gyroscope-nya ini juga udah hardware yang bikin enak ya buat dipakai. Cuma karena tablet ini tuh besar dan berat, ya jadi agak PR ya karena tangan bisa pegel kalau misal kita pakai gyro-nya. Nah lanjut, kalau misal buat Genshin Impact, ini kita pakai settingan lowest dan hasilnya FPS yang didapat ini ada di kisaran 40-60 FPS. Ya naik turun di kisaran itu aja dan ini tuh cukup nyaman buat dipakai. Sebenarnya performanya ini udah mumpuni banget nih, cuma karena tablet ini tuh terlalu gede jadi agak kurang cocok ya buat mainin game yang butuh kecepatan tangan dan mengharuskan ngegenggam tabletnya. Mungkin tablet ini tuh bakalan lebih cocok kalau kita mainin game-game strategi kayak misal Football Manager atau semacamnya, karena tinggal taruh tabletnya dan mainin jari aja. Atau lebih tepatnya versi Plus ini itu bakalan lebih berguna kalau emang dipakai buat produktivitas. Ya misal ngetik-ngetik, baca, ngegambar, nonton, dan lain sebagainya yang aku rasa itu lebih pas nih sama tablet ini. Buat baterainya sendiri ini kapasitasnya gede banget di 10.090 mAh yang dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Scrolling-scrolling TikTok selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Genshin di settingan lowest selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 12% aja. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya sendiri, ini ada di 45 watt. Dan ini aku coba pakai charger 45 watt dari Samsung, butuh waktu 1,5 jam buat isi dayanya dari 0 sampai full. Buat sistem operasi, Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini itu berjalan di One UI versi 5.1.1 dengan basis Android 13. Untuk tampilannya ya nggak beda jauh dengan smartphone Samsung dengan posisi navigasi yang ada di pojok kanan bawah. Kita juga bisa manfaatin Samsung DeX buat bikin tampilannya kayak pakai PC. Dan ini bakalan cocok banget nih kalau dikombinasiin sama keyboardnya. Apalagi dia udah ada trackpad juga yang bikin feels-nya ini tuh berasa kayak pakai laptop. Untuk multitasking ini bisa sampai 3 apps plus 1 pop-up yang bikin produktivitas itu makin nyaman. Misal mau bikin script nih sambil nonton YouTube atau mantau chat di WhatsApp. Atau misal mau gambar sambil lihat inspirasi di Pinterest, terus nulis catatan, ya semua bisa lah. Kesimpulannya, tablet ini adalah tablet yang bagus. Terlebih penggunaan kalian itu nggak perlu untuk pakai tablet powerful kayak Tab S9 series. Dan merasa Tab S9 Fan Edition ini itu udah cukup. Kalau soal Fan Edition yang biasa atau yang plus, itu sesuaiin aja ya sama kebutuhan kalian. Kalau suka sama layar yang lebih besar, baterai yang lebih awet, dan mungkin butuh kamera belakang ultra wide, mungkin bisa ambil aja yang plus. Tapi kalau pengen tablet yang lebih compact, nggak berat buat dibawa kemana-mana, ya S9 FE biasa tuh bakal lebih menarik buat kalian. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Kuliah Sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.